kenal kepada masyarakat. Ya Bu Yani. Saya kenal, sih. Tak pernah Pak saya itu ngomong, ayo cari duit yang banyak. Tak pernah, tak mau. Kalau itu terjadi Pak, rusak Pak, mental kita. Memang rohnya BRU itu bukan itu. Rohnya BRU adalah bagaimana kita ini diberi kemudahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejarah kehidupan kita. Yang pertama, mari kita luruskan niat. Jadi yang perlu kita luruskan dalam hal ini adalah untuk bekerja dengan setulus hati. Yang pertama, kenapa? Tidak ada ayat dan energi belakangnya. Jadi sincere ini tanpa pamrih. Karena disinilah sebenarnya biar nanti orang yang akan mencatat sejarah kita. Kemudian yang kedua, mari kubuat yang terbaik sehingga orang lain nanti akan mencatat apapun yang pernah akan kita.